Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project. Channel yang akan bagikan news, entertainment, dan hiburan lainnya. Kali ini teman-teman kita akan bagikan sebuah berita dari kota Bumi Ayu. Ini pesisir utara kota Pulau Jawa teman-teman. Kali ini ada berita yang kurang enak teman-teman. Ini adalah di daerah Bumi Ayu ini terjadi banjir. Diduga banjir ini karena hutan yang sudah mulai sedikit ya teman-teman, banyak perubahan fungsi lahan hutan menjadi pertanian dan juga saluran-saluran jalan yang kebanyakan cor dan tidak apa, pengairan dari saluran drainasenya kurang begitu bagus. Sepertinya teman-teman banjirnya sangat mengerikan juga teman-teman. Kita harap, kita doakan semuanya teman-teman supaya banjir di kota Bumi Ayu ini segera surut. Banjir ini menimpa ratusan rumah di daerah Bumi Ayu, banyak yang akhirnya mengungsi ke tempat saudara yang lebih tinggi tempatnya yang tidak terkena banjir. Banjir ini juga mengakibatkan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil juga mengalami gangguan. Ini seperti video di berikut ini juga ada motor yang akhirnya mogok teman-teman, mogok karena terjadi masuk ke dalam mesin. Review dari video ini adalah teman-teman, kita harus saling menjaga fungsi hutan, fungsi lingkungan. Kita mari bersama-sama kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Oleh kita tinggal di daerah desa atau di perumahan pun, kita harus menjaga fungsi gorong-gorong, fungsi selokan dapat berfungsi dengan baik sehingga tidak. Ya. Banjirnya juga mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang mengganggu aktivitas warga, teman-teman. Jadi banyak yang akhirnya tidak bisa beraktivitas. Ini juga merendam beberapa lokasi, ini merendam sawah-sawah ya. Persawahan itu juga mengalami gagal panen akhirnya, teman-teman. Semoga tidak terjadi banyak kerugian yang dihadapi oleh para petani kita di daerah Bumi Ayu. Banjir ini juga mengakibatkan pasar-pasar di tradisional di daerah Bumi Ayu ini akhirnya menjadi tidak aktif ya, tidak terlalu ramai karena banyak yang warganya yang bekerja di sektor perdagangan. Pasar itu akhirnya lebih baik, lebih mengurusi rumahnya sebelum daripada pergi untuk bekerja dan berjualan teman-teman.
Demikian teman-teman berita dari Trust Project. Kita berjumpa di video-video yang lainnya. Kita ketemu di video lainnya ya teman-teman. Dadah.